Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kembali lagi dengan channel Wibato, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Hey guys, kali ini kita coba bongkar-bongkar seri Master Jam dari hotel yang best guys ya. Kali ini yang pertama kita ada ini guys, Grave Digger. Entar yuh, Grave Digger yang ini kayaknya yang seri lama ini guys, soalnya dia lebih kecil dibanding yang seri-seri yang barunya. Ini yang base besi, bodinya besi, ini base nya besi ini guys. Seri Grave Digger ya, ban nya kayaknya plastik keras gitu nih. Lanjut lagi, kita parkir di sini. Lanjut lagi ada Master Jam Hot Wheel warna biru sama base besi juga. Nah, ini kayaknya tim Hot Wheel mungkin ya. Kemudian lanjut lagi ada, nah ini guys, Grave Digger lagi yang seri 20 tahun anniversary. Nah tuh dia fokus sendiri guys. Ini base besi juga, apa ini, si sasisnya dia warna putih, kalau yang ini kan warna hijau nih guys, yang nih warna hijau. Nah kan ya, parkir lagi. Kemudian ada ini guys, nah seri superhero Hulk, The Incredible Hulk. Di sini ada si wajah Hulknya warna hijau dan ungu dari Marvel, ada Marvel ini, Hot Wheel juga di sini. Nah, giginya nih kayak yang kesel banget nih, Hulknya kesel aja. Lanjut lagi ke ini guys, nih ini seri Scarlet Bandit, namanya Scarlet Bandit KNN, ada logo KNN nya ini, KNN dan huge di sini ada Scarlet Bandit nya juga. Yes. Lanjut lagi yang seri yang ini ada Outlaw Checker Shock Kragen Autopart, Checker Shock Kragen Autopart Pro Shop. Ini ada ini apa namanya, gambarnya kepala banteng gini sama Cowboy. Ya. Lanjut lagi ada cari ini dulu. Bad Habit Ready Leave Lincoln Holder Off Road Suspension Ready Leave Bad Habit. Warna kuning. Peleknya warna kuning juga nih. Lanjut lagi, cukup. US Air Force,
Afterburner. Yang ini apa, yang seri matnya nih guys. Yang apa, bannya ban lumpur nih. Okay. Lanjut lagi. Ada ini. Nah ini guys, Comfort Crusher. Comfort Crusher ini mungkin kayaknya base-nya base dari si apa tuh namanya, mobil es krim mungkin guys. Mobil es krim atau di Hot Wheels-nya itu ada Cool One juga mirip-mirip kayak gini sih. Ada cet. Nah, lanjut lagi ada, nah ini Mohawk Warrior. Cet. Nah, aduh ampun. Nah nih Mohawk Warrior, ada anak pangnya, terus ada rambutnya yang Mohawk warna hitam, kayaknya bagus sih. Bagus warnanya, hitam-hitam, perpaduan hitam sama ungu-ungu dikit gitu guys, gahar banget namanya. Keren ya. Lanjut lagi seri Avenger yang apa ini namanya, catnya tuh Spectaflame apa. Ini ada Freestyle Champion Bewitch Transmission. Ada beberapa ininya mungkin namanya, sponsornya. Nah ini dia, soalnya catnya hijau-hijau mengkilat gitu. Lanjut lagi guys ya. Lanjut lagi ada Maximum Destruction. Bodinya begini nih. Ini ada apa ini? 11 Time Champion. Wih, keren nih guys. 11 Time Champion MaxD. Juara 11 kali dia. Juara apa kali ya? Bannya warna merah, cuman nggak tahu ini apa emang hasilnya warna merah atau misalnya dapat plus sih guys. Biasanya kalau yang suka balapan Master Jam Hot Wheels ini suka ganti-ganti partnya nih, bannya dicocok-cocokin gitu deh biar stylish. Kemudian ada ini duo Grave Digger warna maroon. Yang satu ini Dove, yang ini warnanya apa tuh namanya, apa ini, glossy ya. Yang Dove ini peleknya warna kuning, yang glossy bannya yang seri mud, yang seri kotor nih guys. Ini kayaknya Grave Digger yang seri lama ini guys, sebelum Grave Digger yang muncul yang ini nih. Nih ini dua ini nih. Ini dulunya Grave Digger yang klasik gini mungkin. Enggak tahu masih suka dibalapin apa enggak nih Grave Digger yang ini. Lanjut lagi yang, nah ini nih, Teenage Mutant Ninja Turtle yang Leonardo kayaknya. Kalau nggak salah ini yang Leonardo yang warna biru ya. Kan warna merah itu si Raphael, ungu Donatello, kuning si Michelangelo. Nih di sini ada Teenage Mutant Ninja Turtle. Ya,
Lanjut lagi, ini ada yang Michelangelo-nya, guys. Yang warna kuning, si apa namanya? Penutup mata yang ninjanya itu warna kuning. Peleknya juga warna kuning. Keren, guys. Keren ya, lucu ya. Ada tempurungnya. Tempurung di belakang. Iya, gitu deh. Sip. Lanjut lagi yang yang Gravedigger seri apa ini? Four time champion. Ish. Four time champion beat to the bone. Champion apa nih? Freestyle. Keren ya. Lanjut lagi biar nggak kelamaan. Ini ada yang Gravedigger yang base besi yang ukurannya yang standar yang sekarang, guys. Yang ini kan yang dulu kayaknya agak kecil nih. Tuh. Dia lebih kecil dibanding yang Gravedigger yang rilisannya yang lebih baru nih. Tuh, dia lebih kecil ya. Bannya juga gedean yang baru nih. Ini yang base besi juga nih, guys. Base besi. Lanjut lagi ada ini, guys. Nah, ini cukup rare juga nih. Saya dulu nyarinya agak-agak susah juga. Donkey Kong. Ini ada dasinya. Ada decal DK. Cuman keadaannya emang udah bukan agak sih, udah kacau gini, udah bocel-bocel sih, guys, nih. Kayaknya sering dibanting-banting, cuman ya sudah lah, dapet aja udah alhamdulillah. Cuman dasinya kok kayak anak SD ya, warna merah gitu. Yang ada kupingnya nih, keren. Rambutnya jambul kayak cecep. Warna coklat. Kemudian lanjut lagi si 199 Travis Pastrana. Ini si jagoan freestyle-nya motocross, si jagoan X Games nih, guys, dulu. Tanda tangannya nih Travis Pastrana. Ini ada gambarnya si Travis. Nah, lagi pakai motocross nih. Di sampingnya juga ada nih. Nah, ini 199 nomor legendnya beliau nih, Om Travis Pastrana, jagoan freestyle motocross di X Games biasanya. Kemudian ada ini superhero lagi, yang Superman. Biasanya plastik ini, plastik, terus di cup mesinnya ada logo Superman, di sayapnya juga ada logonya warna kuning. Ini sayap jubah, sayap mungkin nih ya, sayapnya keren ya. Kalau gini lucu nih, set. Nah, Superman. Lanjut lagi, ini yang terakhir nih. Ini deh nih. Ada Bone Shaker Shaking Thing Up. Cuman ini kayaknya animasinya mungkin, guys. Seri animasinya si Hot Wheels yang di Master Jam. Kita belum pernah lihat sih si Bone Shaker ini tanding di Master Jam. Ini ada decal tampo tengkorak 1968. Tapi keren nih, ada tengkoraknya. Mirip banget sama Hot Wheels si Bone Shaker-nya yang reguler.
Ya gitu dulu guys. Yang belum subscribe, subscribe dulu lah. Kayak ke siapa aja ya kan. Subscribe dulu lah guys. Biar enak gitu lah ya. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, share-nya guys. Biar enak komen-komennya. Dibantu subscribe-nya guys ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.